Halo jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita ditimpa kemalangan, masalah yang bertubi-tubi datang kepada diri kita dan kita tidak tahu apa penyebabnya. Yang kita butuhkan adalah dukungan dari sahabat, keluarga kita, orang-orang yang mengasihi kita. Kehadirannya sungguh berarti. Namun persoalan itu semakin berat dan menyakiti kita ketika orang-orang yang seharusnya mendukung kita justru menegur, memarahi, menghakimi lewat kata dan perbuatan mereka. Hal ini dirasakan oleh Ayub ketika ia diizinkan oleh Allah untuk menghadapi pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya. Kehadiran sahabat-sahabatnya justru membuat Ayub semakin terpuruk. Karena pemikiran sahabatnya, konsep para sahabatnya bahwa Ayub ditimpa masalah karena ia berdosa kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang harus kita kritisi lebih dalam. Tidak selalu setiap masalah itu karena kesalahan. Yang Ayub butuhkan di dalam hidupnya adalah dukungan dari sahabat-sahabatnya. Terkadang kehadiran kita yang menenangkan, diamnya kita, pelukan yang hangat, rangkulan yang penuh kasih kepada orang yang sedang menderita, jauh lebih berarti daripada nasihat, apalagi teguran kita. Ayub berkata di dalam Ayub 16 ayat 14, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Kehadiran kita adalah mengasihi orang-orang yang sedang bergumul di dalam pergumulan yang berat, bukan justru untuk menghakimi. Kiranya Tuhan memampukan kita agar kehadiran kita justru menguatkan, bukan justru untuk membuat seseorang semakin terpuruk. Tuhan menyertai kita.